Hai guys, gue Nika dan pada kesempatan kali ini gue akan rekomendasiin server Servion SMP. Dan buat kalian yang mau join, linknya ada di deskripsi. Dan buat kalian juga yang mau di review servernya, langsung aja DM IG gue yang ada di deskripsi ataupun di pin komentar video ini. Dan ya, langsung aja ke videonya, let's go. 94,7% orang yang nonton di channel ini cuma nonton doang tapi nggak subscribe. Dan cuma ada 5,3% orang doang yang subscribe channel ini. Come on man, like kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah. Ya, menjadi abu-abu dan done, selesai. Kalian membuat saya bahagia dan kalian tuh menjadi bahagia. Oke, guys, kita udah masuk ke bagian lobbynya cuy. Dan di sini ada lobbynya cuy, gede banget dan ya keren banget. Dan itu ada logo, gue nggak tahu itu logo dari logo apa servernya atau enggak. Dan mungkin kita mulai di tempat spawnnya dan kalian bakal spawn di bagian sebelah sini ya guys ya. Lalu di bagian sebelah sini ada yang namanya rank list ya. Rank list ini adalah ya ada rank-rank, list-list rank. Lalu di bagian sini ada yang namanya rating untuk kalian ngerating servernya. Lalu di tengah, di sini ada namanya market ataupun shop ya guys ya. Kalian bisa menjual ataupun membeli juga. Lalu di sini juga ada yang namanya pelelangan ya. Pelelangan ini kayak bazar, ya, kalian bisa ngelelang. Lalu di bagian sini ada yang namanya food merchant ataupun tempat jual apa, tempat membeli makanan sepertinya ya, gue juga kurang tahu. Lalu di bagian sini ada yang namanya glass merchant. Merchant ini gue nggak tahu apaan. Lalu mungkin kita lanjut ke bagian pojok-pojoknya dulu ya, untuk supaya kita nge-review semuanya cuy, fitur-fiturnya ya. Dan ya di sini ada yang namanya builder. Builder ini kayaknya blok ya guys, untuk kalian membeli barang. Tapi gue gak bisa mencet anjay, gak tau kenapa. Oke, mungkin kita lanjut aja ke ujung sono lagi. Ya kenapa jauh-jauh banget gitu loh kan, jadi males ya. Jadi sini ada yang namanya wool merchant ya, tempat jual apa namanya wool. Kayaknya yang kayak gitu-gitu tempat jual gitu ya guys ya. Jual apa namanya, kayak kayu ini apa nih, dye ya, dye merchant ya. Karena ini banyak banget fiturnya dan mencar-mencar coy, jadi gue bingung harus yang mana dulu gitu. Yaudah mungkin kita kan tadi udah ke sini ya, mungkin kita ke sini cuy, yang namanya rules ya guys. Jadi kalian harus membaca rulesnya dulu sebelum kalian tuh join ataupun masuk ke servernya. Lalu di bagian sebelah sini ada yang namanya nge-report so, ya kalau kalian mau nge-report seseorang, ada yang nge-cheat ataupun ada yang ya hack segala macam, itu kan bisa di situ. Lalu di bagian sebelah sini ada yang namanya one block ya guys. Jadi sini itu ada mini game one block ataupun fitur one block. Lalu di sini ada namanya enchant shop untuk menjual ataupun membeli enchantment. Di sini juga ada max shop, ada masker, ada juga info servernya, ada di servernya itu lagi tentang ada apa aja, versi berapa dan lain-lainnya. Lalu di sini ada makeup ya untuk jubah. Lalu sini juga ada yang namanya info UI. Halo, nggak tahu kenapa nggak bisa dibuka. Lalu ada juga namanya skill. Ada juga yang namanya aksesoris dan ada yang namanya PUI. Nggak tahu apaan PUI, partikel mungkin ya. Lalu di bagian sini ada yang namanya emoji untuk kalian ya, emoji lah. Lalu sini ada juga namanya night vision, ini mungkin untuk listernya. Lalu di sini ada top a leaderboard dan ditutup. Kerja bagus. Kenapa ditutup gue nggak tahu ya, mungkin ada apa gitu ditutup jadinya. Dan di sini ada orang ya namanya Pauston ya. Halo, kamu masuk YouTube ya, selamat kamu masuk YouTube. Lalu di bagian sebelah sini namanya kit rank ya, rank lah, kit rank gitu. Lalu di sini juga yang namanya sell UI, kalian bisa menjual barang di sebagian sebelah sini. Dan kita ke mana lagi ya, dan ya ini dia ya paling pojok ya, mungkin yang terakhirnya dan gak bisa masuk. Oke, sini ada yang namanya skill merchant ya, kayak tempat kayak tadi gue jelasin ya guys ya. Dan kayaknya itu doang ya guys yang bisa gue review di servernya. Dan what are you doing, kamu ngapain di sini anjir. Ya dan ya kayaknya itu doang yang bisa gue review di servernya. Buat kalian yang mau join, tunggu linknya udah gue taruh di deskripsi, udah ada IP dan juga portnya ya guys ya. Oke, mungkin sampai sini aja guys untuk nge-review server Servion. Buat kalian yang mau join, linknya ada di deskripsi ataupun di pin komentar. Dan buat kalian juga yang mau di-review servernya, langsung DM IG gua yang ada di deskripsi ataupun di pin komentar video ini. Dan ya, gua Andika, see you next time and goodbye. Dadah.